bisa jadi Melo Movie Tour di tahun 2022. Akhirnya pas tanggal 31 malam Lele kiri pambasin aku Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus istiqomah? Nasabah angka janjin naku Allah ta'ala. Orang yang istiqomah nasabah angka ta'ala. Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu wa ubashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya janji nak pemelata. Innal ladina qalu rabbuna Allah majabbu tawakkal wa waqfu malaka ana. Summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah mandiri rilalanna agama pajukke agama malaka ana. Summa istaqamu tatanazzalu alaihi malaika. Pajak maka turun-turunan di malaika itu boleh lagi dan turun di tanah. Allah takhafu. Nah ini apa sih ini ya rumah mereka akan turun oleh lagi dan umur di tanah yang pada anak buahnya. Tahu mungkin istiqomah mari lagi nak agama nak pemelatara nak berang di makan aja nak mesti tahu. Walau tak sanu aja tu nak masih ben. Wahu masih mobil jantan terlatih kuntum tuanun. Macam purna jajah kau pemelatara subhanahu wa ta'ala. Nasabah suruh apa masih pemelatara. Kita sudah melihat Bapak Ibu. Mulai tahun 2019 kalau tidak salah, sampai tahun ini, betapa banyak bencana yang Allah berikan kepada kita. Kapan kira-kira kita sadar kalau bukan saat ini? Baru-baru terjadi ini perang antara bersaudara sekampung yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Itu perang antara suku yang terjadi baru-baru ini. Telah meletus Gunung Semeru ya. Mana lagi corona, mana lagi sunat dan lain sebagainya. Betapa banyak. Nah yang kira dari kuda-kuda Nauji Mufi pun melakukan. Orang tidak Nauji Mufi itu pun melakukan. Perbanyak mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janji pun melakukan dari kong kaki mengerangi pun melakukan. Majem pun mengharap begitu pun melakukan. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia pernah yang mengharap dari pemerataan. Nak tuju di pacu. Nak anda diisi. Awe buang tidak kita lihat. Nak anda letak. Awe buang pergi mempunyai lari kulat tangan kita. Tapi sekalinya riwerengi papinya mempunyai pemelataan, riwerengi bula matingkat lima, utona nilu lehiran, pangepanna galuna, etasina, dia sulit bilang luar rampanan akan tetapi, dia luar rampanan, dia tak berpakai guna di agama pemelataan. Timbul pertanyaan, ya orang para meninggal di TV mati atau di bisa tidak? Tidak. Tidak bisa. Ya, kalau bisa berarti pesenembakan di paling otomotif sudah melangkah. Bisa kan? Tidak. Ah, jawabannya adalah bisa. Fiko bicara nustas, ya, mega orang parata kita titip di rumah yatim, kita titip di rumah kolam pemelata alam. Masjid aku melata ala di pada kuraje aje masih ye selama ya masih ye rifak ke kule beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ya pahalana tetap mengalir sebagai amal jariah mau ni mati ki tetap dilolongan apalan nabi sunnudina aku Allah subhanahu wa ta'ala. Harta itu tidak akan menjamin keselamatan kita. Pak Aega tahu riweringi papeda papeda oleh pemelatana takkan ufai dengan kenapa suwi sakke nawaran parana ya misi mata nafas suna reko ramalangi apa itu ya dari tusakat mitra tapi sakat mana tidak pernah diperhatikan nasir meminta ini gi dia nafas suwi sakke nawaran parana majem kuya nawaran parana
ifancaji para afir sermudina kumla ta'ala nena paribantari mongmo yang doktor kiri napa suni sakjana hati-hati de nama pancing yang kaya tu ada gaya nari kuning nari pas suni sakjana jama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita introspeksi diri, mudah-mudahan insya Allah nawereki kumla ta'ala umur menampi sehingga kita mendapatkan tahun 2022 dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah, istiqamah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu pasti terkena mencerah tapi semana sedih melo ilmu bisa mentu ya insya Allah. Jadi terkena ini masjid ini bukan perdana bagi saya ya. Saya pernah ceramah di sini, ceramah Maulid tahun 2000 berapa ya? Sudah lama. Sekitar bukan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu saya berada di masjid ini. Belum dibangun seperti ini, akan tetapi kerangkanya sudah ada. Ya, kerangkanya pada waktu itu sudah ada, tapi belum seperti ini. Insyaallah maknanya sebagai pada sewaktu mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandri, nasi kuning, palakku, air minum.
sanggar ya mana untuk fisik. Makanya biasa kita tuh sehat, luar biasa sehat patah kalian. Tetapi kemudian ada yang dilupakan, nalupai erawan yang dari ruh, dan inilah yang akan berpisah dengan jasad. Yang hanya mati mengolah Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai jasadnya, elauri tanai. Makanya kalau ada yang meninggal di laut, di udara kembali semua tanah, di lembur jasad ruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baru mengolah mati Allah Taala. Inilah yang kita mau rawat juga. Makanya teman-teman lebih menghadir. Ia tu sebenarnya tahu gue sim rupa-rupa yang dari itu tanang-tanang ni. Ia tu tanang-tanang ni nari kude dan cari tolo. Barak na dari kumat tanang-tanang kiri olo bolata. Dan cari tolo ni lama kelamaan itu akan layu dan pada akhirnya akan mati. Matanang kini galungi dan kena boleh musik mati itu tanang-tanang. Kadang-kadang juga matanang-tanang ki tua matoni iya makutong itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena dia nak kena tolong, dia nak kena dipupui makutong itu tu yang naruh ini berupa tope. Nariku dek nak kena kelinga cara baca rama. Dek nak kena kelinga ada-ada nama dece mak pengajar. Ay, makutong itu berhidupan. Oleh katanya, syukur ki. Maka pada malam hari ini kita mendapatkan siraman dua, siraman rohani dan jasmani. Baca nampak saya yang mandi di bempak itu jasmani dan siraman rohani yang mengelilingi ki ceramah, alhamdulillah, zikir, peringatan kita kepada Allah Taala itu adalah untuk ketebalan iman. Jamaah yang berbahagia. Kemudian selanjutnya. Ayat yang saya bacakan saya persingkat saja. Jadi judulnya ini tetap pakai judul. Sambungannya tadi berita. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada tiga kategori di sini. Beriman, bertakwa dan muslim. Saya ingin menjelaskan ketiganya secara singkat saja. Supaya gampang dipahami. Yang biasa seleng muslim, yang biasa beriman, yang biasa bertakwa. Yang pertama, muslim itu yang menandang kuhe teman-teman lagi mengkahan ruwan yang mafung raih semua muslim seleman. Karena tidak mungkin ke Kristi tamak kue ya kong kepasti suruh mesu muslim semua, iya kan? Yang kedua, kita semua sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, persaksian tiada Tuhan selain Allah. Makanya jemaah yang berbahagia, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini adalah kalimat tauhid, akidah kita. Makanya ini menjadi persoalan di antara umat. Ada yang melarang mengucapkan selamat natal, ada yang